kita menyaksikan saat ini. Bagi kami, terutama saya pribadi, sesuatu yang sangat berarti. Berarti saya lalu saya mengatakan itu saya. Tapi lepas dari itu, saya juga ingin melibatkan secara baik bagi pimpinan yang baru, pada Dewan Pengawas, juga pada Pak Kaya Kumola yang ingin menjabat Menteri Pangan dan Reformasi Bola. Sebagai mereka tahu, tapi yang benar-benar. Jangan kita terlalu pesimis, harus optimis. Jangan-jangan nanti malah kita memerlukan momentumnya berprestasi yang paling baik. Jadi optimis.